Hari ini, debata Nasumurung Sian Saluhut Naroha, Imana Mangaramoti, Ateate, Dohot Pikiramunabe, di Bagasan Kristus Yesus Tuhan Tahi. Amin. Horas Marhita Saluhutna, Hata Ni debata di Minggu Tasadariun, Imana Nienet Sian Buku johannes Bidusada Mamuka Sian Ayat. Ro di ayat lima puluh sada. Tatangi hon ma hatani debata songonom ma didok disi. Torang ni arinai di nanaeng laho ibana tu Galilea jupak sama si Filipus. Dungi didok Yesus ma madok ibana ihuton ma au. Alai sian Betsaida do si Filipus ima hutani si Andreas dohot si Petrus. Dapot si Filipus ma si Nathanael jadi di madok ibana. Nunga ibana, nani dokni si Musa di surat patiki, jala na pinabuani akka Ima Jesus anak ni si Joseph na huta Nazaret. Dungi di dok Nathanael ma madok ibana. Tung tarbahen maro na huta Nazaret. Jadi di si Filipus ma Romaho Marnida di ida Jesus ma sinatanail ro manopot ibana jadi di dogma taringot tu ibana on sada halak Israel natutu na so marpangasi di bagasan ni na sinatanail ma madok ibana sia dia di dungi dia lusi Jesus ma ibana huida doho uju di toroni hau araiho adorang so di jo si Filipusi dopeho Dunginin na si Nathanael ma ibana, guru nami, hodo anak ni debata, hodo raja ni halak Israel. Dunginin na Jesus ma mangalusi ibana. alahudok tu tuho, huida ho di ni hau arai ubahen na ho, idaom mudope na sumurung siani. Nama na tutu si tuturo na hudokot tuhamu, idaom muna do mukab banuagijang jala manaik mijur akka suru-suruan ni debata tumopot anak ni jolmai ido yang go sahadna hamusa ruas ni tuhata Yesus adalah seorang pakar manajemen sumber daya manusia Yesus memiliki kemampuan yang luar biasa dalam melihat potensi baik dari diri seseorang. Boydo tabereng di proses perekrutan Nabi Nahen ni Yesus di sisian na na dua halaki. Moloniu hal ternyata hamak kedongan sian si 12 dua sisian ni Yesus si ternyata mereka itu adalah orang-orang biasa. Mereka itu rakyat jelata. HP sebetulnya misi nanaing tuhu nasida bersama Yesus misi yang sangat besar memberitakan Injil ke seluruh dunia. Daksian latar belakang status sosial na terhormat akasisiani. Manang daksian latar belakang pendidikan na tibo Manang daksian latar belakang rohaniwan, pakar teologia, Manang si botos surat akasisian na nilit ni Yesus sih. Mereka orang-orang biasa. Jala dang nasoboi Yesus memilih sian akah horong-horong manang status sosial yang terhormat, orang kaya, yang berpendidikan tinggi, yang tahu banyak tentang Firman Tuhan. Namun bagi Yesus, bukan status seseorang yang menentukan pilihan Allah, bukan. Alai terlumobi kriteria Nabi Nereng ni Yesus adalah relaan hati seseorang. Haradion ni Rohana lihat diri tu debata. Nang pe adong keterbatasan Nang pe adong hagalion na. Tuma dosongoni dipilih Yesus daripada yang merasa mampu dihadapan Tuhan. Biasanya orang yang merasa mampu sebenarnya dia tidak akan pernah mampu. Justru orang yang merasa tidak mampu di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan memampukan dia. Jadi mulut tabir yang hamwa metode yang Yesus lakukan ini, ini tidak seperti biasanya. Out of the box. Di luar kebiasaan yang umum. Alai, akka nagale, akka nateuk, akka naso mardiha diha akan naoto di rohani portibion ido dipakai Yesus ido dipilih Yesus ido disuruh Yesus na laho mamaritahon barita nauli dia maka dongan imam molo secara umum perekrutan Yesus kepada 12 rasulnya molo tauji mamereng turpuk sadarion masa menarik do pajowo ni Yesus di namar goar si si Nathanael manang goar nana asing di dokme si Bartolomeus Aidung dung ditogihon si Filipus naung jumulo gabi si Yesus si Nathanael bereng ma ngajupa kami be Yesus naong sinurirakon kapan kapanurirangi alai ahama alus ni si Nathanael masay sulpak Daktau begitu pinggulat, eh, tuk terbahem mahoroan, ading garrosian nasaret. Hape takas do Jesus berasal dari kota nasaret. Natanael Nile dipatuduhun ibana mas sikap naging na skeptis, ragu-ragu, dan kritis. Lapatana ngapi ngapit toradong di ibana a priori. Keput, uh, kesimpulan sebelum dia mengenal. Ngayon to ibana. iba tuk terbaik mo rin na din kuta nasaret. Dia sudah memiliki kesimpulan yang sebenarnya keliru. Molo siyan hajol maon sa na tersinggung be Jesus mabigi. At surah hitara di posisi ni Jesus. At surah tabigi na nidok ni si Nathanaeli. Ay terbaik manaro siyan nasaret. Ah madohonota. Tusadam maho suarok kaseam Pasti rohonota. Karena dia langsung memiliki kesimpulan sebelum tahu apa kenyataan yang sebenarnya. Alai ima hasurungan nih Yesus Kristus hamwa kamanginang. Dia mampu melihat potensi terbaik dari diri seseorang bahkan jika seseorang itu sebenarnya tidak meyakinkan. Orang yang skeptis salah satunya seperti Nathanael. Yesus mampu melihat tidak hanya mendengar apa yang dikatakan seseorang Tapi melihat jauh ke dalam hatinya Apakah seseorang ini memang niatnya baik atau tidak baik Yesus tahu Molosian ilmu pemasaran Hiado pakar bisnis madok songonon jika ada calon pelanggan Anda yang terlihat kritis, banyak bertanya, bahkan terlihat bawel, cerewet, Yakinlah kemungkinan besar dia nanti akan menjadi pelanggan terbaik dan pelanggan anda yang paling setia. Jala ido napi natuduhon ni Jesus. Dia tidak langsung menyingkirkan Nathanael yang bersikap skeptis, ragu-ragu, kritis, bahkan agak melecehkan. Alai diboto Yesus do bahwa si Nathanael ini dari tampak luarnya saja dia kritis, tapi dalam hatinya dia punya kemauan dan potensi terbaik yang bisa digunakan untuk mencapai misi yang akan diberikan Yesus kepadanya. Dia maka manami do inanami dipilih Yesus doaka orang-orang biasa. Yesus memilih orang-orang biasa menjadi partnernya, mitra kerjanya untuk apa? Untuk mengubah dunia ini. Yesus memilih orang-orang biasa untuk mengubah dunia ini secara luar biasa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi setiap orang percaya untuk menolak panggilan yang diberikan Tuhan kepadanya. Berlaku doinang di gereja tiap kamanginang. Laos sabo hape hagaleon ni sasahalak ruas, saya dong do dilehot debata hasurungan ni. Jangan kita lihat dari tampang seseorang Bagaimanapun banyaknya kelemahan dia Tuhan menaruh mutiara di dalam dirinya Jalabu hape gudang ni haga leota Hita sudeno yang narotu bagas joroon Dilehut debata do potensi terbaik Di hita saluhutna Iko do hita Songon pamatang ni Kristus do hita Kita ini seperti tubuh Kristus ada yang berfungsi seperti kepala, mata, tangan, kaki, tubuh. Tapi orang sering lupa bahwa di dalam tubuh ini banyak juga organ-organ yang tidak kelihatan yang kecil tapi fungsinya luar biasa. Dalam tubuh kita ini ada yang berfungsi seperti empedu. Ada korona baimarek poguni donganna. Tidak ada kan? Pankreas. Ada yang bisa melihat pankreas temannya? Tidak ada. Saraf. Tidak ada. Tapi tanpa itu kita tidak bisa hidup. Jadi setiap organ-organ yang ada di dalam gereja ini mungkin kelihatannya dia tidak tidak sama seperti kemampuan orang lain. Tapi kita percaya organ-organ yang kelihatannya lemah, kelihatannya tidak berfungsi sebenarnya diberikan Tuhan kesempatan untuk bersinergi. Masih tupahan, masih urupan, asa denggam merdalan. Huriai pamatang ni Kristusi. Dia mau kadongan mulak kaning taringot tu si Natanael. Napa napaju deh Hot Jesus si nak kingate. Dung di ibana sikap na skeptis jala a priori dang manigor dipisang manang dimuruhi Jesus ibana. Tidak. Walaupun sebenarnya kalau kita secara manusiawi mungkin kita sakit hati. Alai justru sebalik nado didok Jesus tu si Natanael. Oma sada halak Israel natutu naso marpangasi di bagasan. Patut tersonggok matok sinatanael. Dia kaget luar biasa. UBG alus ni Yesus si. Ai dia ditadah wow nenai bana. Ido Yesus ai huida honak king ditoruni hawi uju hatai dohot si Filipus. Alai adong do musai dipatuduh Yesus rahasiana. Upaya na porsea ho ala na hoberengi do ho ditoroni hawi Oh tidak, tidak sekedar itu. Ikko berengom mudo pe perkara-perkara yang luar biasa ketika engkau mau menjadi muridku Nina Jesus. Berengom mo mamuka banuagi jang tua manaik mi main mai nakasuru-suruan manopat anak ni jol Bahwa ternyata misi yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya, mereka, mereka akan melihat perkara-perkara besar bersama Yesus dalam pelaksanaan misi itu. Puasa boy, di tadah Yesus sasahalak sohiarupe Jepang na ibana mana puasa olu Yesus memilih halak na baru tinadana songo sinata na parjolo hama kamanginang. Kenapa Yesus mau memilih orang yang baru dikenalnya, yang bahkan tidak ada kurikulum vitae-nya Yesus tahu, malah di dunia perusahaan mana CV-nya Nina? asa binota tentang track record pekerjaannya, jejak digitalnya juga dicari. Tapi Yesus tidak. Karena apa? Yang pertama, ai debata Yesus. Jangan pernah diragukan. Yesus adalah Tuhan. Si boto saluhut, omni science, Gariso ojak do phasianganon. Gari diburtiat dope hita, Nunga ditadda Yesus hita. Eh dibatah adu ibana, sonna di pesan mesalatus teluk puluh Bahkan sebelum segala sesuatunya ada, Allah sudah mengenal kita. Sinatan lp Dada holen ala alana toruni hawi. Pajuk pada si Filipus ditadda Yesus. Sebelum dia lahir, Yesus sudah mengenal dia. Karena Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan tahu, siapa yang diciptakannya. Tuhan tahu apa kelemahan orang yang diciptakannya. Tuhan tahu apa kelebihan orang yang diciptakannya. Nah, pada dua tahun, sian panadayoni diboto Yesus do karakter do potensi ni si Nathanael. Nah, boi ibana norak mangula doh Yesus. Yesus tahu latar belakang seseorang, masa lalu seseorang dan hebatnya lagi, lagi Yesus tahu masa depan seseorang. Di foto Yesus doa teh masa depannya kasih siapa nih? Bukti nih doa Yesus berengomu nado pemuse, idau mu muna pemuse muka banua gijang nina. Napa tuh luhon nang pesulpak tidak enak didengar alus nih sinata nael masai uli do pendekatan nih Yesus pendekatan persuasif Yesus tidak mau langsung menghakimi orang dari tampilan luarnya. Justru Yesus menyanjung dan memberi kesempatan kepada Nathanael untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Yesus menjadi motivator urung-ulung bagi orang yang mau melayani Dia. Itu makanya, Nathanael menjadi takjub dan percaya diri, bersaksi untuk melayani Yesus dengan komitmen guru nami. Hodo anak ni debata, Hodo raja ni Israel. Itu jawaban di luar ekspektasi. Karena Yesus ternyata menyanjung orang yang skeptis. Dia mana kami inanami Ditadda di tada Yesus dohita saluhutna hamu au hita sude na adong di sonuai. Di botol Yesus do latar belakang ta, di botol Yesus do masa lalu ta, baik masa lalu yang indah maupun masa lalu yang kelam. Dibuatlah Yesus do cara berpikir ta, diboto do isi ni rohata, dan adong nabuni di ni debata, di Yesus si, di jolo ni malo makuku pihaga leot kamanginang. Alai patar do yang go di ni debata, alai taingot ma, laos bohape balgani hagaliotai, Bohape godang ni hahurangat tai Sadia godang pe parukilot tai nuang Tung bohape godang ni kesibukatan nuang Dijo jala dipilih debata do hita Asa gabe parsidohot patuluson ulaun ni debata Dilehot debata dohita tu hita karunia na beragam Eko persero hita di Asa unang marsidalia kita ai gudang ai so arong na boi hupang asahon, ai so na malo au, so na ringga sao, gok amma tusan amma tuson, di boto tuhani doi hamak kamanginang, alai dangi na rekod di tuhani, memangnya tuhan itu santai-santai terhadap kita, ya tidak, kan Allah itu kan tidak pernah tidur selama 24 jam, di dipar diparmudu mudu, -mudu di sarihon, di hukubi, Sadok diramoti ramo ti Tuhan ini dohita ganup ari ganup tiki. Ala naung ditadda Jesus dohita kamanginang di boto na sa di boto na sa nuaing naik pakian ni debata hita meski kita memiliki keterbatasan. Gabi ulaulana pasauton lomo ni rohana kita dipakai Tuhan menjadi perpanjangan tangannya. Dengan segala keterbatasan kita, dengan segala kelemahan kita, yang penting hati kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Saya dapat dohan madok songonon. Allah tidak mengasihi dan memilih kita karena kita berharga. Melainkan kita berharga karena Allah mengasihi kita. Argado hamu hita amang inang dijolo ni Tuhani. Una pola talului sidalian Banyak alasan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tahu sebelum kita mengucapkan keluhan-keluhan kita kepada Tuhan, ngapar jolat Tuhan ni botosa. Tak pola tapajo jo dengar di boto Tuhan. Alai dangin na pinangido ni Tuhani. Bahadu roham di dalam keterbatasanmu Tuhan memilihmu memanggilmu bahwa engkau dengan kelemahanmu diberikan Tuhan potensi mutiara terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan untuk dipersembahkan kepada gerejanya di parar debata ada pehitahamu kamanginang bahen ula-ula ni debata atong tasukubbe madirita ahado nabue tapelehon di tonga-tonga ni huriaon. di tonga-tonga ni pembangunan ni huriaon, aha dona boi di tonga-tonga ni pandemi sinuaingon, aha dona boi di tonga-tonga ni perekonomian dalam susah nuaing, dot lan akan asing, tasuku be ma dirita, gok doha galiota, alai nunga dilehot debata tu hita, potensi terbaik untuk kita pergunakan, untuk kita pakai dalam memuliakan nama Tuhan. Amin martangiang ma ito. Ale Tuhan Jehova na husop bahami di bagasan Kristus Yesus Maulia temadihoh madiho di paluas horo pe hami hinokop ni mudarmo marparsora di minggu sadarion. Laho mengalap gugun ni dinami marhite na pasahato na kaed di pujian tangiang dohot tumangihon hatam na badiai. Nunga marsaringar hatami di tonga-tonga nami suat to tu bagasan roha do pusu-pusu nami asa manotong hami mameop hatami songon naung ni ajaran ni hatami hami ali Tuhan songo pamili di naposom di apostel namarguarsi natanail. natanael di mulanai bakkol do rohana sulpak do rohana pitor adong di ibana sikap na skeptis ragu-ragu jala kritis laho mangihutton ho alai ali Tuhan luar biasa do pendekatanmu tu akasisian me terlumu ma tu sinatanail nak pesongoni alusna di sanjung hodo ibana li Tuhan ala di berek kodo latar belakang potensi terbaik na adong di ibana nang pe molosian penampilan parduru songon naso meyakinkan alai gabi terpilih do ibana gabi sisianmu na luar biasa madongani huali Tuhan para raton barita nauli di saluhut pertibion nang kami saluhut nali Tuhan. Diboto boto horo takas hadirion nami be, pikiran nami be, rohan nami be, hagalion nami be, dohot akahasurungan surungan na nasahat Tuhami. Nani igilmu dada si dalia kami madok gok hagalion nami, gok hahurangan nami. Sudia kasisian akan aku hahurangan doi alai ala rohana gabehoran apa si gogo habisuhon dinasida laho mamaritaho barita na uli i. Nang hami na karuas ni Huriam na arong di si na pinilip Tuhan, parsidohot, terlibat di akkaulaw pakobasiyo di tongatongan ni Huriamon. Itap ni Naboy, ulahonon nami na dumenggan, songo perbuini ni nami tu adopam mo. Boy do Tuhan, marhite hata, marhite gugunami, marhite sinadongan na pinasahat mo marhite tangiang dot lan akana asing. Unang manian tung sada si ruas ni huriami, gabe partutuhan itong atongan ni huriam nang ditong atongan ni masyarakat pe. So ajari hami tuhan, asa parsidohot hami, mabahin na di ditong atongan ni bangso nami on, tarlumubi dinamang adopi, hamolon ni alani ala ni pandemi, baik secara medis, nang secara sosial ekonomi. Hudang nuang yali Tuhan. Alani, di pararhodo pe hami, asa parsidohot hami, laho mabahin na memutus rantai penyebaran COVID-19 namasai bagas situtu jala bidang pakorhon na tu nami. Pasu-pasu makaruas ni dinamarulang di marulang tahu di bagas sa samingguan. Dia pasu-pasu di parayana konon, di parkarejoan, di dotlan akan asing Abay madina si Tuhan pakirimo dohot las ni rohana si abban wagi jangi asa marulopolop daging dohot tod dinya karuas ni huria mina majalo pasu pasu si anado jala tau nasida sida madok mauliate asian hodo haroroan ni saluhna murutung adong akan marukil sian hami marukil ala ni parroma tanggaon marukil ala ni paryana konon marukil ala ni pardonga saripeon marukil ala ni parsaoran ala ni akka ulaun na asing ale Tuhan paingot hami ali Tuhan ajari hami asa sotong hutingga kami na sana pojok di rohan ami tu adopammu unang loas hami tarimas unang loas hami di rajai sibolis mangadop yak mauloni alai usia oto demi tu hami asa di bagasa kalabohon di bagasan tangiang di bagasa pakirimon na mangulu hami mangadopi i saluhutna molotong adong ali Tuhan akka Hamaolon niado penyakaruas ni huriam na mabahin manetik akay nasida sehoma homa na mangapuli puli dohot na nasida upasa mali Tuhan kuriyamon. tarlumobi mana marpardomo tu pembangunan nang mali Tuhan pasu-pasu tu huriamon alai Nanaiksi dope pareahan nami di tahun 2020 sadaon rapon homa hami ale Tuhan leho dihami sadani roha habisuhon jala ajari hami mamilehon na Pailang mapinggol mo hutang yang namion di bagasan Jesus Kristus mauliate mariho. Amin.